dasar apa kalau ngelempar itu? Apa kau make? Ya saya waktu itu belum make, Pak. Belum make saat itu saya belum make, Pak. Jadi uangnya memang untuk beli sabu kan? Waktu itu dikasihnya 5.000, terakhir kan beliin kerokok lah, Pak. Selama ini? Selama ini, aku baru dua kali sama ini, Pak. Terakhir itu yang pertama pertama 30.000 dikasih dapatkan uang yang pertama. Bang, apa uang maksud apa? Tujuan melempar batu itu, Bang? Minta uang, Pak. Bang, kau tengok sini. Nah, ulangi, Pak. Itu mulai dari mana mintanya? Hanya dari mulai dari timbangan, Pak. Timbangan. Iya, Pak. Berapa diminta duit pada supir itu? Minta 10, Pak. Dikasihnya 5.000, Pak. Terus minta tambah 5.000 lagi. Itu batu kalian persiapkan dari sana atau kalian ambil di mana? Ambil di jalan, Pak. Ambil di jalan? Iya, Pak. Berapa kali lempar? Satu kali, Pak. Memang kaca aja? Enggak, Pak. Dindingnya apa itu, Pak? Dinding dekat supir motor itu, Pak. Tapi itu ada tiga kali bekas lemparan, itu bekas, katanya? Itu bekas nampak kaca lama, Pak. Waktu ditimbangan pun sudah nampak kan, sudah ada bekas lama, Pak. Udah sering kau buat gini? Enggak, Pak. Baru kali ini saya mengerjakan seperti itu, Pak. Kenapa kau buat gini? Itu kenapa? Uang palanya untuk dikonsumsi pribadi atau mau ada setoran lagi? Mau dipakai pribadi, ya, Pak. Untuk apa? Mau beli rokok, Pak. Satu hari bisa dapat berapa kalau nyari pala gitu? Saya baru dua kali, dari pertama itu, Pak. 30.000-nya, Pak. Satu hari? Iya, Pak. Biasa kalau minta. Jadi kalau nggak ngasih harus di gitu kan? Enggak, Pak. Jadi kenapa lah kalau lempar apa alasan mau lempar itu? Itu inisiatif dari si Anggi, Pak. Apa? Inisiatif dari si Anggi itu, Pak. Apa kata si Anggi? Udah berhenti bentar, Bang. Ada apa, ngapain? Udah. Udah, lempar aja. Kenapa harus melempar? Ya enggak. Kayak gini ya, toko-toko ini aja. Disuruh, kan, di situ, depan-depan, enggak kalau berhenti, katanya.